Halo semua, kembali lagi di channelnya Ilham Karwas. Dan hari ini mumpung lagi cucian lagi ramai lancar, artinya nggak terlalu banyak, nggak sempat antri. Jadi kita hari ini jadwalnya mau ganti ini aja deh. Mau servis si Kijang Krista. Hari ini kita servis ini ya, ganti selang radiator. Nah karena kondisinya udah pecah-pecah, takutnya ntar kering bisa bocor di sini. Tapi kita nungguin dingin dulu ya, panas karena kita baru datang. Ini kondisinya udah pecah-pecah. Nah seperti itu kondisinya. Tadi partnya juga kita udah belikan yang asli. Harga partnya sendiri cukup murah ya. Yang asli ini sekitar 60.000 ya. Nah seperti ini partnya. Untuk kodenya kayak gini ya. Nah, kayak gitu kodenya, nanti kita ganti. Kita nunggu dingin dulu karena ini kondisinya udah pecah-pecah, takutnya ntar nanti terjadi kebocoran akan merusak radiator kita. Lebih baik kita antisipasi duluan ya, karena harga partnya juga lumayan murah. Oke guys, kita nunggu dingin dulu ya. Nunggu dingin dulu. Cara penggantiannya cukup menggunakan tang ya. Kita jepit di sini sama di sini. Nah itu kita jepit pakai tang, udah lepas. Tapi kita nunggu mesinnya dingin dulu ya. Karena ini masih sangat panas. Lagi kalau ini kan harus dilepas, otomatis air radiatornya akan keluar juga, panas banget tuh, mendidih airnya ya. Oke, kita tunggu dingin dulu guys. Ya mungkin udah agak dingin ya. Nah kita lepas dulu tutupnya, udah cepat dingin. Caranya tinggal kita jepit ini guys. Jepit dan kasih kendor ya. Nah, ntar kita taruh dulu kameranya. Udah kita kondorin, terus yang satunya lagi. Ini cukup dijepit aja. Nah, peralatan yang kita butuhkan cuman tang. Susah. Nah, setelah kita jepit, kita geser aja deh. Gesernya sini dulu ya. Ya nanti enak memasangnya ke part yang baru. Oke, kita tunggu dingin dulu. Takutnya muncrat nanti, panas airnya mendidih.
Oke, cara lepasnya kita hancurin aja deh. Karena udah hancur di giniin aja, udah remuk ya. Jadi kita hancurin aja nih. Lagian nggak bisa dipakai juga. Panas, guys. Seharusnya ada cutter sih. Kita cari cutter dulu ya. Ya, kita iris aja deh. Pakai pisau cutter ya. Nah. Nanti kita tambah lagi air radiatornya. Awas, panas nih, guys. Emang udah didinginin sih tadi. Cuman tetap aja masih mendidih. Nah, satunya udah, tinggal yang satunya lagi, guys. Nah. Nih ya. Tuh udah karatan. Isinya dipecet aja udah remuk ini. Oke, sekarang kita pasang ini apa? Pengikatnya ke selang yang baru. Ini selang yang barunya tadi ya. Ganti inti. Yep, udah kita pasang pengikatnya ya. Yang baru, terus masukin aja nih. Masukin ke sini dulu. Kau berapa? 15. Serah ye. Oh, kalau 16 solo. Ada kiri berapa? Angkin aku larangan. 50 kok. Nggak akan diri. Ayo. Ambil sini. Kamera kan ya? Dek, kamera. Cek dek. Ya, lebih cek lagi. Panas? Penyebab yang masih ya. Rapit lah nak. Ini kacak lah. Terpas. Bukan gerle. Kenapa kacak boleh? Ya, oke. Udah kita pasang. Usahakan tandanya ini ya. Ini kan ada tandanya nih. Ini ada di bagian atas. Nah, di sini juga ada tandanya. Berarti kita taruh di bagian atas. Biar si selang ini enggak terlipat jalurnya. Nah,
jadi dia mulus nanti. Oke, dan pemasangan ujungnya ini harus mentok di radiator ya, sama yang ini harus mentok juga sampai batasnya. Oke, sekarang tinggal kita jepit lagi seperti kita melepas jepitannya tadi ya. Ya, oke guys, ininya udah kita jepit, sininya juga udah ya. Terus kita tambahin air radiator nih untuk mengembalikan volumenya seperti semula. Nanti kita hidupin, kita ukur lagi berapa. Ya, oke guys. Ya, itu. Airnya, air radiatornya udah kita ini kita isi lagi sama di sini. Coba di starter, Om. Starter. Nanti kalau nya masih turun, kita tambah lagi airnya. Ambil nyalai AC-nya supaya tinggi. Ya, ayo. Ya, itu PAC-nya. Udahlah. Ya. Ya, udah kondisi langsam, jadi dia udah penuh nih berarti nih. Oke, guys, langsung kita tutup aja. Karena udah pas ya. Sininya juga kita dapetin. Ya. Jadi enggak ada lagi kebocoran. Oke. Sip. Oke, mati lagi. Mati. Ya, oke guys. Karena kerjaan kita udah selesai nih. Ganti ini selang tadi ya. Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Kita doakan yang udah nyuci di tempat kita dan udah subscribe channel ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang dan juga rezeki yang banyak ya. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Salah hilap saya mohon maaf. Saya Nopi Hura ini undur diri dulu sampai ketemu di video-video kita yang lain. Oke. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.